Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Pets Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting menemani aktivitas kalian di pagi hari ini. Kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu saya ingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini ada kaitannya dengan kabar sebelumnya, yakni kemarahan daripada Om Ayu Ting di acara Silet kemarin ya. Di kabar sebelumnya, Om Ayu Ting marah kepada seorang atau kepada fans yang terlalu fanatik yang mengidolakan idolanya dan selalu memojok-mojokkan Ayu Ting Ting seolah-olah Ayu Ting Ting adalah yang bersalah dan merusak rumah tangga orang lain. Wah, ternyata memang benar ya, fans ini adalah fans yang sangat fanatik dan selalu menjelekan Ayu Ting Ting. Itu terlihat dari postingan Julijet 1507 di mana idolanya yang bersangkutan memberikan klarifikasi bahwa memang Ayu Ting Ting tidak seperti yang selalu digosipkan, dijelekan oleh fansnya. Itu terlihat dari idolanya sendiri yang memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya dalam acara tersebut memang ya seharusnya begitu ya, dan itu tidak ada kaitannya dengan Ayu Ting Ting. Dalam postingan tersebut, Julijet 1507 pun menuliskan sebuah caption yang isinya berupa keterangan, yakni kata dia, lihat itu kata Rapi dan Iis Dahlia, Ari Lasso dengan gigi memang harus keluar dari panggung, bukan marah pada Iis Dahlia yang nyebut bintang Rapi cocoknya sama Gemini, tapi nikahnya sama bintang Aquarius. Fans ras marah tuh sama Iis Dahlia, ngapain nyebut Ayu, dan langsung bully Ayu ke lapak Ayu dan Umi, padahal yang binatang Gemini kan bukan Ayu saja, banyak kok Yuni Sara juga Gemini, tapi kenapa fans rasnya bully Ayu? Makanya Rapi Iis Dahlia klarifikasi tuh kalau Gigi bukan marah tapi memang harus keluar dari panggung tersebut. Itu adalah sepotongan caption yang tulis oleh Julijet 1507. Baiklah para fans Ayu Ting Ting, kita berikan doa ya kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dari segala bulian dan apapun ya. Kita yakin bahwa idola kita memang tidak seperti itu dan idola kita adalah terbaik. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV.